Ya, yay. Kita sudah sampai di tantangan Zulu yang kedua. Kedua. Ini gak akan jauh-jauh dari mimpi kalian untuk menjadi seorang koreografer atau dancer. Betul sekali. Ini kelompok ya, atau tim akan mempersiapkan 4 gerakan yang akan diperagakan oleh tim masing-masing. Betul. Dan tim lawan harus menjawab dengan benar. Nah, tim lawan punya kesempatan 3 kali menjawab, nggak boleh di skip. Jadi kalau udah 1, 2, 3 salah gitu langsung pindah. Gantian. Yes, nah, langsung waktunya gantian. Adalah 10 menit. Oke, kita akan mulai tantangan seru yang kedua. Dimulai dari sekarang. Tebak ya? Iya, susah. Ayo. Cukup. Terjatuh. Salah. No. Kamu jatuhkan. Salah. Kepleset. Benar, yes. Kayak terjawab ya. Kepleset. Yes. Betul. Jawab ya. Ya. Lalu. Ayo. Mengayuh. Mengayuh, betul. Gampang banget. Oke, yuk yang kedua, yang kedua. Mengaduk. Ngaduk apa sih goreng? Sulit, Pak. Melompat. Melompat. Salah. Menggali. 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 Petinju. Gue jatuh. Aduh. Ninju. Mencaci. Hah? Mencaci. Benar enggak? Gue tahu. Tahu sih. Down. Down. Menjemur. So easy, so easy. Manja. Satu. Manja. Cibi-cibi. Haha. Dua. Gembira. Oke, okay, tiga. Salah. Apa jawabannya? Jawabannya melamun. Melamun dari mana? Melamun gak senyum. Kalau melamun gimana di kafe? Gini. Kalan. Kaget. Kaget dari mana kaget? Good pose. Hah? Good pose. Salah. Gembira. Salah. Jawabannya adalah modeling. Lala. Lala. Yuk. Menolak. Menolak. Capek. Udah dua. Satu lagi. Memotong. Oh. Tiga. Salah. Lala. Jawabannya mengalihkan. Mengalihkan. Mengalihkan itu apa? Mengalihkan. Mengali membagi. Masalahnya dia tadi kayak. Mengalihin apa? Mengalihin biar gak ketawa. Oke, jadi dari kalian berdua nih, siapakah yang bakal ketemu sama creative director, yes, dan koreografer yang sudah memenangkan rekor MURI? Dia itu memenangkan atau memecahkan rekor MURI hip hop resulter terlama. Wow. Yang pernah dilakukan ya, di tuh. Indonesia. Ya. Tapi kita nggak tahu dari siapakah kalian ini akan bertemu. Tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Jalan Tuhan pasti ada jawabannya. Oh, temukan tujuanmu agar hidup menjadi berarti. Nah, kita ya. Sudah sampai di babak review. Asik. Betul babak sekali. Review. Ya, jadi kita sudah melewati tantangan 1 dan tantangan 2 nih. Siapakah yang akan bertemu dengan koreografer ini? Tantangan pertama tadi, karena nggak ada yang bisa menyusun sampai habis tapsol. Tulisan tapsolnya ya. Jadi skornya adalah 0-0. Oke. Dan di tantangan kedua, tadi aku, timnya aku dapat 2 poin. Karena tadi bisa menjawab 2 poin ya. Iya, dan timnya Bang Pen. Kita bisa menjawab. Panik. Tim saya bisa mendapatkan 2 poin. Jadi seri. Yes. Jadi kalian dua-duanya ketemu. Dua-duanya enggak ada yang ketemu.
Pulang aja yuk. Wajib ketemu ya. Oh ya, nggak wajib. Jadi kalian berdua berhak ketemu sama koreografer atau kreatif director tersebut. Yeay. Oh, yeah. Pokoknya ingat apa yang dikerjakan dengan hati, yes, pasti bakal memberikan hal yang positif untuk orang. Tuh, hati. Tapi ingat kalian jangan jumawa, walaupun kalian udah menang dua-duanya, tidak boleh melupakan proses karena. Tuh. Jalan kalian di depan itu masih panjang. Oke, selamat untuk kalian, Steffi. Yona, sebentar lagi kalian akan ketemu, tapi gue sama Steffi mau jalan-jalan dulu, iya, di Gold Street. Kita mau main-main dulu. Mau minum jus sama makan gabus. Iya. Makan gabus. Iya, yaudah. Kalian di sini aja, ya. Gue sama Steffi mau jalan-jalan dulu, okay, di Gold Street. Okay. Ya. Oke. Okay. Bye. Kalian jalan harus dari sini. Kaksol banget.